Pak Kapolda, dari Kapolda Kaltara sendiri seperti apa pendampingan untuk ketahanan-ketahanan Kaltara sendiri khususnya di Desa Gunung? Terima kasih. Jadi pada dasarnya Kapolda Kaltara dan jajaran ini sangat mendukung kegiatan yang sudah diinisiasi oleh Pak Kadarkrem. Tentunya kegiatan ini ke depan akan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Khususnya pada saat ini kita bersama-sama di ini menyaksikan bersama. Saya berharap sebenarnya tadi Pak Seto berharap ini jangan berhenti di sini. Ini awal jangan berhenti kan di tempat-tempat lain semoga ini dapat dicontoh di tempat-tempat atau wilayah-wilayah lain. Satu lagi saya nanya pendapat Pak Waka. Testimoni. Jadi saya ingat betul awal-awal posisi ini dapat. Awal COVID itu, semua kegiatan berhenti. Kemudian turun instruksi dari pemerintah Presiden, Bapak Panglima, Kapolri, kita untuk melaksanakan ketahanan pangan. Ingat betul itu, 2 tahun yang lalu. Seperti saat ini, saya sangat hormat dan bangga kepada Pak Dairen, kepada pribadi, atas kegiatan yang sudah diinisiasi. Kalau dulu tentunya kecil, terutama Pak Sekrom, misalnya Kapolri, Polres, keluarkan yang membuat karena pangan dan cuma pangan saja perikanan juga itu yang kita laksanakan dan alhamdulillah sampai dengan saat ini masih kita laksanakan tetapi adalah kegiatan yang besar yang langsung menyentuh kepada masyarakat dan tentunya akan dirasakan oleh masyarakat. Terima kasih. Saya nama saya Ibu Kamil Kamil, anggota kelompok ini jago lebih. Saya bersyukur atas terlaksananya kegiatan pada hari ini yang dilaksanakan oleh PT BKN dan juga Korem. Semoga kedepannya lebih bagus lagi. Selamat.